Tayangan kali ini khusus untuk pria dewasa ya. Tetapi bagi Anda yang mau menuju pria dewasa ataupun bagi Anda wanita yang sudah berpasangan dengan pria dewasa, maka tak ada salahnya juga Anda mengikutinya karena ini sangat penting sekali bagi kesehatan pria ya. Bila anda sebagai pria seperti pada gambar ini tubuhnya bentuk bodinya seperti ini maka patut diduga hormon laki-lakian Anda sedang turun digantikan dengan hormon, hormon kewanitaan yang naik ya hormon laki-laki disebut sebagai testosteron dan hormon perempuan disebut sebagai estrogen ya. dua hormon ini memang ada pada wanita maupun pada pria hanya saja dominasinya yang berbeda pada pria yang dominan adalah hormon testosteronnya, sedangkan pada wanita yang dominan adalah estrogen. Ya. Nah, pada body seperti ini, maka yang terjadi adalah penurunan testosteron dan peningkatan estrogen. Memang harus dibuktikan secara laboratorium diukur keduanya. Tetapi sekali lagi patut juga terjadi perubahan ini. Apa dampak perubahannya? Secara fisiknya adalah biasanya wajah akan menjadi bulat ya, Capi ini rahangnya tidak kelihatan jadinya, kemudian leher juga demikian tertutup dengan lemak sehingga cakunnya ini juga tidak kelihatan. Nah, cakun ini kan juga sebagai penanda pria, kan ya? Joke, ya. Kemudian yang lainnya adalah terjadi pembesaran payudara yang disebut sebagai ginekomasia bahasa medisnya, ya atau bahasa kerennya, bahasa slangnya adalah men boobs ya, pria dengan payudara yang besar. Ya. Nah, body seperti ini sekali lagi karena perubahan hormonal. Lalu dampaknya apa bagi pria ketika terjadi perubahan hormonal ini? Yang pertama adalah terjadi gangguan seksual. Libido-nya turun, dan bisa terjadi disfungsi ereksi. Kemudian yang kedua adalah kehilangan masa otot dan kekuatan ototnya. Jadi ototnya tidak terbentuk, jadi tidak ada. Padahal otot ini adalah kekuatan bagi pria ya, untuk menjaga badannya, untuk aktivitas. Ya. Kemudian karena masa otot ini menurun, maka digantikan dengan masa lemak. Lemak tubuhnya meningkat jadinya maka terjadi obesitas, makin mengemuk pria tersebut lalu terjadi perubahan mood dan emosi moodnya swing, mood swing, moody ya jadi sedikit-sedikit emosional jadinya padahal biasanya ini terjadi pada pria, eh, pada wanita ya terutama ketika PMS ya, menstruasi Nuh, ini bukan diskriminasi ya, tapi masalah hormonal saja kemudian terjadi Uh, penurunan kualitas tidur. Tidurnya terganggu, maka terjadi insomnia. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh pada tulang. Akan risiko terjadi osteoporosis, padahal biasanya terjadi pada wanita osteoporosis ini. Dan selanjutnya adalah masalah kesehatan pembuluh darah. Bila estrogen meningkat, maka terjadi risiko pembunuhan di pembuluh darah pada pria. ya Karena itu risiko terjadi serangan jantung pada penyakit jantung koroner dan juga terganggunya aliran darah ke otak yang akan terjadi stroke, stroke infak, atau stroke pembuntuan, dan selanjutnya yang pasti karena testosteron yang turun, maka terjadi penurunan produksi sperma yang akan berhubungan dengan kesuburan pada pria. Lalu, peningkatan estrogen ini juga berpengaruh pada organ pria, yaitu pada prostat. Dengan peningkatan estrogen, maka risiko terjadi pembesaran prostat. Nah, itu adalah gangguan kesehatan pada pria gara-gara perubahan hormonal pada pria testosteron yang turun dan estrogen yang naik apa yang menyebabkan hal ini? ada beberapa penyebabnya yang pertama karena konsumsi kedelai yang cukup tinggi tahu tempe dan uh, susu kedelai tapi kedelainya adalah kedelai yang import biasanya yang sudah dimodifikasi yang disebut sebagai GMO GMO Genetic Modified Organism ya Biasanya ini diimpor dari Amerika, tapi kalau kedelai tradisional kadar itu estrogennya tidak setinggi dari kedelai impor, ya. Jadi yang mempengaruhi menambah kadar estrogen di dalam tubuh. Jadinya, kemudian yang kedua adalah penggunaan pestisida yang akan mempengaruhi kadar estrogen di dalam tubuh seseorang. Ya. Yang ketiga adalah karena penggunaan botol-botol plastik ya sebagai botol minuman yang berdasarkan beberapa informasi penelitian itu juga masuk ke dalam tubuh yang meminumnya yang akan mengubah menambah estrogen di dalam tubuh dan yang keempat sebenarnya ini yang paling penting sekali adalah justru dari dalam sendiri tubuh pria itu yaitu estro, uh, testosteron berubah menjadi estrogen oleh suatu enzim yang disebut sebagai aromatase. Enzim ini berasal dari mana? Berasal dari jaringan lemak yang berlebihan. Jaringan lemak yang sangat tinggi akan menghasilkan enzim aromatase ini yang mengubah testosteron menjadi estrogen. Nah, ini yang khusus lemak dari mana? Lemak dari perut terutama karena itu pada pria yang terjadi obesitas sentral, maka resiko terjadinya perubahan hormonal tadi menjadi sangat tinggi. Lalu apa yang menyebabkan terjadinya obesitas sentral itu perut buncit pada pria? Ya, pria sekarang kan sudah lagi tren perutnya banyak yang buncit ya. Contoh di gambar ini anak-anak muda yang masih usia di bawah. 30 tahun bahkan pada usia 20-an sudah pada buncit semua seperti ini ya. Mengapa ini terjadi? Karena dua hal. Pertama, konsumsi karbohidrat yang sangat tinggi. Yang kedua, karena stres psikologis secara kronis yang oh. lama. ya Karena pikiran ini. ya Karena mau lari kemana, masalahnya di pikiran. Karena itu terjadi stres yang kronis. Stres kronis akan meningkatkan kortisol. Hormon kortisol ini akan memobilisasi lemak menuju ke perut jadinya ya sehingga terjadi perlemakan di perut terutama perlemakan di hati maka terjadilah obesitas sentral wow. yang berdampak produksi aromatase nya juga sangat tinggi enzim yang mengubah testosteron hormon laki-laki menjadi hormon wanita dengan dampak kesehatan yang saya sebutkan tadi itu. Lalu solusinya bagaimana? Karena yang awal-awal ada faktor eksternal yang mungkin kita tidak bisa hindari secara langsung maka yang penting sekali yang memang yang utama yang utama terjadi perubahan pada pria adalah karena perubahan obesitas sentral itu. Atasi penyebabnya, dia rendah karbohidrat, lakukan juga intermittent fasting agar bisa mengecilkan atau menghilangkan lemak di perut ini dan yang kedua adalah atasi stres Anda. Manajemen stres yang baik tentunya. Nah, dua solusi yang mudah kan dilakukan tanpa obat Gampang kan? Maka dengan demikian Anda juga bisa terlindung, jantung Anda lebih aman, otak Anda juga lebih aman karena tidak terjadi stroke dan juga serangan jantung. Demikian info dari saya. Bila info ini bermanfaat bagi Anda, silakan share kepada yang lainnya. Salam sehat dari saya, Dr. Oi. Stay healthy.